di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunnya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini, di malam yang ke 3 garis miring, malam yang kedua garis miring, malam yang keempat garis miring, malam yang kelima. Kenapa tonton senyum-senyum? Iya, itulah kenyataan kita. Satu Ramadan di negeri yang satu-satunya tidak sama hanya Indonesia. Karena hebatnya Indonesia. Mudah-mudahan Allah SWT menerima dan mengampuni kita. Karena memang siapa yang tidak diampuni dosanya di bulan ini, sungguh merugi. Ragima anf. Qila ya Rasulullah, man dakhal alaihi Ramadan, falam yukfirlah. Siapa yang masuk kepadanya bulan Ramadan, tidak diampuni dosanya. Oleh itu kita berharap mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Tidak menunggu 10 kedua atau 10 ketiga. Karena walillahi utaqa minan nar. Allah memerdekakan hamba-hambanya di bulan Ramadan dari neraka. Dan itu wadhalika fi kulli laylah. Dan itu di setiap malam. Maka jangan lupa, kita berharap dari malam pertama sampai malam terakhir. Kalau umur kita belum berakhir. Oleh itu saya mengajak diri saya dan seluruh yang hadir atau yang mendengarkan serta menyaksikan untuk bersyukur pada Allah, kita masih yang menghirup udara di atas permukaan bumi ini. Masih ada kesempatan. Sedikit apapun, tapi di Ramadan adalah kesempatan emas dan besar. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan datangnya bulan Ramadan seperti ini, gelombang keriduan melanda kita. Rindu kepadanya. Khususnya di saat-saat kita seperti ini. Umat Islam dalam keadaan memerlukan untuk mengembalikan, menghadirkan Nabi alaihissalatu wassalam dalam setiap detik waktunya, dalam setiap jengkal langkahnya, dalam setiap momen situasi dan kondisi kehidupannya. Kenapa tidak? Karena menghadirkan Nabi alaihissalatu wassalam dalam setiap momen ibadah kita, seolah-olah beliau ketika kita ingin salat hadir di depan sab kita. Ketika beliau mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian seperti mana kalian melihat saya salat, maka kita berniat seperti beliau berniat. Dan beliau mengajarkan kepada kita, niatul mu'min khairum min amalih. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya sendiri.
betapa besar, betapa berapa banyaknya amalan yang tak sanggup kita kerjakan dengan sempurna. Tetapi karena niat kita yang sempurna lillahi ta'ala, Allah naikkan gradnya, Allah tinggikan nilainya, Allah besarkan pahalanya. Bahkan kadang-kadang tidak sampai kita kerjakan, tapi tetap diberikan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ketika bulan Ramadan datang, seolah-olah beliau di hadapan kita berpidato menyampaikan atakum syahrul Ramadan, telah datang kepadamu bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, fihi lailatun khair min alfi syahr, di bulan itu terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurim, siapa yang tidak mendapatkannya benar-benar terhalang mendapat kebaikan. Walillahi fihi utaqa'u minan nar, Allah memerdekakan hamba-hambanya pada bulan itu dari api neraka, dan badan kita tak sanggup untuk menahan panasnya neraka. Tapi di malam-malam bulan Ramadan ini Allah merdekakan, wa dzalika fi kulli lailah, dan itu terjadi setiap malam. Andainya Nabi yang berbicara kepada kita malam ini, setiap insan yang beriman dalam hati dan sanubari takkan mungkin kecuali mengikuti, takkan mungkin akan membantah lagi, kecuali orang-orang yang tidak bersih hati, yang tidak masuk Islam dan iman ke dalam sanubari. Ketika beliau mengajak kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan setelah kita puasa di siang harinya, beliau mengajarkan, puasalah kalian seperti kalian melihat saya puasa. Maka Nabi alaihissalatu wassalam berpuasa, dan terlihat bagaimana rahmatnya kepada kita. Beliau menyarankan kita untuk lambat sahurnya, supaya cepat solat subuhnya dan sehat tubuhnya. Karena cepat sahur rentan untuk tidur, dan tidur setelah makan malam adalah sebahaya-bahaya pekerjaan, banyak penyakit yang timbul. Di samping itu yang lebih berat lagi adalah kebiasaan melambatkan solat subuh. Maka antara waktu subuh dengan sahurnya Nabi alaihissalatu wassalam adalah bersambung. Selesai sahur, azan pun datang, dan siap-siap kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyarankan kepada kita dengan perintah dan langsung dilaksanakan dengan pekerjaannya nyata. Idza aqbalul lailu min hahuna wa adbaran naharu min hahuna faqad aftara as-sha'im. Apabila sudah datang malam dari arah ini dan lenyap siang dari arah ini, maka orang puasa sudah boleh berbuka. La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan melambatkan sahur. Beliau hadir dalam setiap amal kita. Ketika lisan ini hendak mengatakan perkataan yang lagha, ingat Nabi alaihissalatu wassalam melarang kita untuk melakukannya. Ketika beliau, ketika kita ingin menghibah seseorang, teringat kita, Nabi mengingatkan kita, jangan sampai melakukan sesuatu yang menghapus pahala kita. Atau ketika lisan kita ingin berdusta, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi
Walaysa lillahi hajatun fa'iyana adha'ama wa syarabah. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan dusta dan mengamalkan dusta, Allah tak butuh dia menahan haus dan lapar. Wa kam min sa'imin. Berapa banyak orang puasa. Diingatkan Nabi alaihissalatu wassalam. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kata haus dan lapar. Kaum muslimin senang jemaah yang dirahmati Allah. Para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, bila bertemu dengannya, maka menaik dan meningkat imannya. Bila bertemu dengannya, bahagia dan senang hatinya. Bahkan ada di antara mereka seperti orang sakit bila lama berpisah dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Karena di depan Nabi alaihissalatu wassalam, jalan ke surga terlihat lapang oleh kita. Jalan ke surga terlihat terang oleh kita. Tidak ada keraguan padanya. Berbeda dengan kita semakin jauh dari Nabi alaihissalatu wassalam, maka semakin berbeda-beda cara pandang. Sehingga yang menurut kita ini yang benar, yang lain mengatakan itu yang salah. Yang kita katakan ini yang jelas, yang lain mengatakan itu yang samar. Kita katakan ini yang sunnah, yang lain mengatakan ini yang bid'ah. Betapa kita butuh Nabi alaihissalatu wassalam. Walau tidak hadir dengan jasadnya hari ini, tapi setidaknya hadir dengan pesan-pesan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Itu tanda kita mencintainya. Seseorang mencintai seseorang yang dihormati dan ditakzimnya, bila perkataannya tidak dipedulikan, apalagi kalau direcehkan dan direndahkan, maka dia akan bangkit untuk membela. Bukankah membela seorang mukmin, kehormatan seorang mukmin di saat direndahkan di depan kita adalah kewajiban setiap muslim? Bagaimana dengan merendahkan sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam? Makanya ketika Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala akan menulis kitab As-Sahih, dia bermimpi bahwa dia membela atau mengipas-kipas Nabi alaihissalatu wassalam, ditakwilkan oleh gurunya, innaka tadhubbu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam al-kadzib, kamu akan menafikan kedustaan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ada orang nak memasukkan hadis Imam Al-Bukhari sebagai penghalangnya, maka ditulisnya kitab As-Sahih. Imam Ahmad rahimahullah, tanda cintanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam dan keinginan dan kerinduannya bertemu dengan Nabi alaihissalatu wassalam, sebab ketika bertemu dengannya nanti kita akan dihadapkan bersamanya di hadapan Ilahi Rabbi, dan beliau akan menjadi saksi bagi kita. Waji'a bin nabiyyina wasyuhada, hari itu dia datangkan para nabi dan para saksi. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan hari itu akan diputuskan hukuman dengan sebenar-benarnya. Apakah kita tidak ada malu nanti kepadanya di saat ditanyakan salatmu seperti apa, bagaimana puasamu seribu apa, zikir dan doamu seperti apa, akhlakmu seperti apa? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, walak dan barakmu pada agama ini seperti apa? Malu kita kepada Nabi alaihissalatu wassalam ketika bertemu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, kajian kita malam ini dibatasi, tidak boleh lebih dari 15 menit. Saya tidak hitung sudah berapa, sudah lebih. Anda mau menyebut merah lalau yang enak time. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai cara makan kita sendiri, sampai cara makan kita sendiri ditunjukkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ada seorang sahabat makan bersamanya, lalu makan dengan tangan kiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya fulan kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Rata-rata sahabat menerima, tapi ada yang tidak mau. La astati', saya tidak sanggup. Mukabaratan, karena sombong.
Lalu kata Nabi alaihissalam, lantas tati. Kalau begitu kamu tak akan pakai lagi, tak akan bisa lagi makan dengan tangan kanan. Lalu lumpuh tangan kanannya. Kaum muslimin senang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Ketika makan dengan anak-anak, makan dengan Umar bin Abi Salamah, anak tirinya. Alum anak kecil, tangannya kemana-mana. Nabi alaihissalatu wassalam, ya gulam, bismillah. Wahai gulam, anak kecil, baca bismillah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makan dari yang paling dekat denganmu. Adab, segala sesuatunya ditunjukkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga kalau ada yang bertanya kepada kita, apakah kita mesti ikut Nabi dalam segala hal? Apakah kita mesti ikut Nabi dalam segala hal? Maka kita katakan, coba bayangkan nanti kaum muslimin, di saat seluruh manusia dihimpun semuanya, berapa banyaknya? Bayangkan berapa banyaknya. Di saat itu kita akan dimuliakan dengan kedekatan kita dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Akan didekatkan dengan Nabi alaihissalatu wassalam sebagaimana dekatnya hati kita kepadanya, dekatnya amal kita kepadanya, seperti itu pula jarak kita dengannya. Apakah kita ingin yang terakhir dari rombongan yang tak terhitung banyaknya, ataukah ingin kita di barisan yang pertama yang akan dipersilahkan masuk surga? Hidup itu pilihan. Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, seorang maula Nabi alaihissalatu wassalam, beliau terlihat pucat oleh Nabi, kulitnya terlihat menguning. Ma labika ya Thauban, bagaimana engkau ya Thauban? Qala ya Rasulullah, wallah ma indi min marad, saya tidak sakit. Walakin idza raja'tu ila ahli wa faraqtuka ya Rasulullah, wa faraqtuka Rasulullah istawastu, saya ketika berpisah denganmu hatiku terasa tidak tenang, saya merasa asing di dunia ini. Lalu terbayang olehku, idza mitta anta bu'itha ma'an nabiyyin fi a'la darajatil jannah, ketika kau mati engkau akan dibangkitkan bersama para nabi di atas surga yang tertinggi. Wa idza ana mitu, kalau saya mati, wa in dakhaltul jannah, ini aku masuk surga, fa inni adkhul duna dhalika, saya pasti akan masuk yang lebih rendah daripadanya. Saya sampai ke surga, dia bayangkan ingin bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Kaum muslimin senang jemaah dirahmati Allah. Nabi terdiam. Nabi tidak bisa menjawab karena hal ini bukan di tangannya. Lalu Allah turunkan ayat-ayat yang mulia yang membuat kita berterima kasih kepada Thauban radhiyallahu anka ya Thauban. Ketika dia bertanya, Allah jawab dengan ayat yang membuat kita punya harapan, yaitu wa may yuti' illaha war rasul, wa may yuti' illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-shali'in wa hasuna ulaika rafiqa. Ingat Thauban, bukan hanya kebersamaan jasad, tapi jauh lebih penting daripada hanya ada kesamaan hati dan iman yang berbuah pada ketundukan dan ketaatan, yang menghilangkan segala keegoan. Tapi adalah yang ditingkatkan ala keimanan. Wa may yuti' illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka lah bersama orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Wasyuhada wasiddiqin, dan para siddiq, yang senantiasa membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasul tanpa pikir panjang dan tanpa syarat, karena mereka tahu bahwa kebenaran itu datang dari keduanya. Wasyuhada, dan para orang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang salih.
wa hasuna ulaika rafiqah, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma habib ilayna al-iman wa zinhu fi qulubina wa karri ilal kufr wal fusuq wal isyan wa ja'alna minal rashidin. Allahumma habibna ilayka, Allahumma habibna ila amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma bi'ayna ilayka ilayka ilayna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bijudika wa karamika ya rakramal akramin ya arhamar rahimin. Wa billahi taufiqul hidayah, mohon maaf dan terima kasih. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund, kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat, kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.